Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Mbok Dirindo. Jangan biar semoga tak menghibur. Habis pulang liburan ya teman-teman. Aku mau makan malam dulu, karena tadi tuh lupa saya nggak beli makanan. Terus juga udah waktunya tuh udah mepet sekali ya teman-teman. Aku tuh nyampe rumah tuh jam 8 lebih, jadi nggak sempet. Ya udah, ini kebetulan mangga aku mateng, jadi mau aku makan ini aja deh buat makan malam, kenyang. Manis. Ini sama beli kopi tadi pagi. Kopinya itu pahit teman-teman, cuman aku nggak habis tadi. Ntar mau aku minum lagi ya. Mau matiin lampu dulu. Kalian mau ngecas ya teman-teman, ini baterai aku habis, mau siapan lari-lari dulu. Baunya tuh harum sekali teman-teman ya. Sangat wangi. Ini sebenarnya yang busuk itu sedikit ya teman-teman. Bukan busuk sih, mungkin terlalu mateng ya. Manis sekali teman-temannya, matangnya itu nyos. Pokoknya itu sangat tipis sekali. Sebenarnya sangat daging ya. Ini mau tak makan nanti aja tentunya. Manis sekali. Tadi tuh aku libur teman-teman ya. Ini makanya
nggak makan di rumah. Pulang pulang tinggal nyuci piring gitu aja guys. Tapi kebetulan ini tadi udah dicuci sendiri ya sama majikan teman-teman. Ini tuh besok itu banyak yang datang ke sini buat makan ya teman-teman. Makanya hari Sabtu ini saya libur, besok nggak usah libur gitu guys. Pengennya tiap minggu sih liburnya, tapi kalau minggu itu nggak boleh libur, berarti diganti hari Sabtu gitu guys. Angkatin jemuran teman-teman nih.
soalnya nanti mau ada nyuci baju lagi. Dan mbahku tuh nggak bakar mangga teman-teman ya, soalnya katanya hosap tamyong, hosap itu nggak tau lah bahasa sini apa. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti channelnya Mbok Didin Doll sampai akhir, sampai awal dan akhir. Jangan lupa yang baru bergabung, subscribe, like, dan komen. Tekan tombol notifikasinya supaya Mbok Didin Doll update video terbaru kalian gak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, tunggu video Mbok Didin Doll selanjutnya.